tak jumpa. Wah, ramainya 368. Tanya kepada semua CVM yang hebat-hebat. Tanya kepada sifu kita, memang cek besar betul tak? So, rasa sangat bersyukur sebab berada di tim yang begitu hebat dengan sistem yang begitu hebat. Okay, BOI 9333. So, sifu, saya boleh share screen tak? Boleh, Siapa, boleh. siapa nak tengok live? Oh? Siapa nak tengok live? Saya memang, oh, I bagi tahu you, I selalu tengok video ni untuk semangatkan saya punya perjuangan di Forever. Okay, mari kita tengok saya punya live ah pada Global Lely. Okay, boleh nampak? Ah, boleh. Okay, jom kita pergi live. Wah, wow, excited! 9. Wow. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sangat crazy. Itulah kita kena crazy di Forever. Yeah, yeah, tengok, boleh celebrate satu keluarga, sekeluarga. Excited tak? Tadi 9333. Gila, you know. Nampak saya ceria ya? Saya bagi tahu you, kenapa saya sangat excited, bukan sebab itu one tau. Sebab saya nak bagi tahu satu story. Selin sudah join Forever 13 tahun. Kali ini adalah saya kali keempat punya CBM. Okay, kali keempat. So, saya pernah tak mencapai CBM selama 3 tahun berturut-turut. Okay, jangan ingat orang Forever, orang lama, otai lama, memang diorang hanya ada apa pencapaian yang tinggi saja. Diorang tak pernah menghadapi apa-apa cabaran. Tapi I pernah gagal dalam 3 tahun, bukan gagal lah, tak mencapai. So apa yang kita kena buat? You, kalau you yakin pada team, you yakin pada diri sendiri, you tak boleh give up. Itulah I nak membawa ke satu message dengan satu semangat dan video ini untuk semangat dengan saya diri sendiri. I tak kisah orang kata, wah, you dapat 10,000, macam dapat level 3. Dalam hati saya, itu memang level 3. You tahu tak, kalau video ini kita boleh keep on selalu kita mengingatkan diri sendiri, you akan membawa you anda pergi ke level 3. So, dalam 3 tahun saya tak mencapai CBM, saya tak give up. Memang penuh dengan cabaran. So, last year, saya mencapai CBM pun dengan penuh cabaran. Because my mom, dia pass away last year. So, untuk saya start bulan 5, baru saya start betul-betul saya buat CBM. So saya dulu ah, you tahu kenapa tak? Dulu saya punya ayah suka tanya saya, eh, this year you ambil CBM tak? Saya tak ambil. Saya kata saya tak mencapai. Mak saya selalu kata, you ingat buat benda ini ya, kena apa? Bukan kaya cepat, dia kena ambil masa. Mak saya sangat sokong saya. Tapi saya sangat sakit hati because saya tak boleh bagi mak saya nampak saya punya this year punya achievement. So untuk semua kat sini, sekarang kita ada ayah lagi, so ada ibu bapa lagi, kita kena berjuang sampai habis. Sampai you nak, kita kata bukan mak ayah kita nak kita punya duit. Sebab dia nak tengok apa dia punya anak cemerlang dia. Dia boleh berdiri di pentas dunia. So sekarang ni kita pun jadi satu teladan kepada anak kita. So saya bersyukur sangat because kita dapat meraihkan bersama dengan keluarga. So anak saya pun sangat excited. So I pun nak thanks kepada team saya, especially Professor Dr. Abdul Aziz. So walaupun dia sangat busy, tapi dia pun sangat tough lah. Last year dia boleh mencapai CBM dengan 1,500 cc. So saya janji kepada sifu, this year saya akan contribute lagi 3 new CBM in kita punya team. Sebab kenapa? Kita punya impian this year, at least kita kena 100 CBM, 200 eager manager. Tak kira sekarang you punya post adalah brother di mana. Kita adalah satu tim. You jangan ingat satu achievement kecil, dia tak menolong. Ini adalah satu tim punya semangat.
So saya doa kepada semua kat sini akan mencapai mereka you punya impian dengan you punya target be forever. Okay? Kita kena istiqomah. Okay? Jangan give up sebab ini kena ambil masa. Jangan rasa oh this year saya mau sampai level 2, I tak sempat lah. You tahu dah benda ini memang dia ambil masa untuk membina. Kalau you tak membina dari sekarang, bila lah you nak sampai level 3, level 2? Ha, kita sekarang membina. One year kita membina satu line. Next year kita membina satu line. You akan mencapai CP level 2 pada satu hari. Macam kita punya PCF Siti Rafidah. Betul tak? Dia ambil 8 tahun punya masa. Ha, so kita tak kita kena back to basic. Okay? Berjuang sampai habis. Pasti you akan jadi juara dunia. Thank you, Sifu. Okay, thank you. Yes, betul. Kita sama-sama doa bagi semua. Memang tahun ini target kita lagi besar dan Sipu sangat yakin. Sangat yakin dengan kerjasama semua.